Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang pada video kali ini akan mengupdate perkembangan padi yang kami tanam secara organik. Sebenarnya kami ingin membuat update berkala tentang perkembangan padi ini, namun terkait dengan beberapa kendala teknis dan beberapa urusan yang lain, kami baru bisa mengupdate tanaman padi ini pada hari ini. Sekarang tanggal 18 Februari 2021, dan di belakang kami ini adalah padi mentik wangi yang ditanam pada tanggal 2 Januari 2021. Artinya perkiraan ini sudah memasuki hari 50 setelah tanam. Nah, seperti teman-teman amati, perkembangannya cukup baik, peranakannya cukup baik jika dibandingkan dengan saat pertama kali ditanam, di mana kami hanya memasukkan satu atau dua batang benih padi ke dalam setiap lubang. Perkembangan yang terjadi di lahan ini cukup memuaskan. Kalau teman-teman lihat, dengan ukuran usia 50 HST, tingginya cukup lumayan, perkembangannya merata, dan kemudian peranakan yang muncul dari setiap padi yang kita tanam itu cukup baik. Nah, memang ada beberapa titik yang tidak berkembang cukup baik, dan itu lebih disebabkan karena pada beberapa titik tersebut ada beberapa kawasan yang tanahnya merupakan tanah galian. Jadi kami punya lahan sebelah sana, itu awalnya kami proyeksi untuk menjadi kolam. Jadi sudah kadung digali dengan menggunakan eskavator. Kemudian dalam perjalanan setelah penggalian 1,5 meter, tanah terus rompal, akhirnya kami tutup kembali. Sehingga pada bagian di dekat bekas galian tersebut, tanah yang ada adalah tanah bekas galian atau tanah dalam, sehingga kemudian menghambat pertumbuhan padi. Namun secara umum, kalau teman-teman lihat, perkembangannya cukup baik, dan saya menyatakan teman-teman tidak perlu takut untuk bercocok tanam padi secara organik dengan pola yang tepat dan dengan cara pengelolaan yang baik. Di video selanjutnya kami akan tunjukkan bagaimana SOP tanam dan bagaimana pola untuk perawatan atau pemberian pupuk pada tanaman padi ini. Oke, teman-teman, ini salah satu rumpun padi, dan saya bisa memastikan hampir semua merata ya. Dari semua rumpun-rumpun ini rumpun padi yang kita tanam awalnya hanya satu batang atau maksimal dua batang, itu menghasilkan rumpun dan anakan semacam ini. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini lebih dari, kalau saya lihat lebih dari 30 ya, lebih dari 30 anakan yang muncul. Coba kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 anakan. Jadi dari satu tanaman itu kita mendapatkan 35 anakan, dan ini semuanya pengelolaannya secara organik. Artinya kita tidak menggunakan pestisida kimia sintetis dan juga tidak menggunakan pupuk dari bahan-bahan kimia sintetis. Nah, begitupun perkembangan di sekitarnya cukup baik, batangnya pun tegak, artinya kokoh. Dan ini kebiasaan petani, biasanya menghitung hijau daun ya, artinya keinginan untuk memupuk itu dipacu oleh hijau atau tidaknya daun. Dan di sini daun kita cukup hijau, tidak ada masalah dengan daun kita, meskipun menggunakan pupuk yang dianggap nomor dua ya, pupuk organik. Ini membuktikan bahwasanya pupuk berbahan dasar organik itu tidak akan berbeda hasilnya jika kemudian kita bisa membuat dosis yang baik dan pengelolaan yang intensif dan tepat. Nah, teman-teman, ini lahan yang pola tanam padinya menggunakan pola jajar legowo. Dan kalau teman-teman lihat di antara ruang kosong 50 cm yang kita buat untuk jalur perawatan sekaligus untuk ruang kosong legawanya, itu sekarang mulai dipenuhi daun padi. Jadi dari sebelah kanan maupun kiri lorong tersebut, ke daun padi sudah mulai bertemu, jadi sudah tampak padat sekali di usia 50 HST, dan ini pastinya nanti akan terus berkembang.
Jadi kalau bisa diperhatikan, nah dari sini lurus sudah mulai tampak rindang sekali, dan cukup bagus perkembangannya. Baik teman-teman, ini adalah satu kawasan kecil di antara luas seperempat hektar ini yang tadi saya ceritakan padinya tidak tumbuh dengan baik, meskipun peranakannya sempat tumbuh dengan baik ya. Nah, tanah di sini adalah tanah yang berbatu dan berpasir akibat dari penggalian. Nah, di sana, di lahan sebelah sana itu adalah tempat yang awalnya kita mau siapkan sebagai kolam, sehingga galiannya kita tumpahkan ke sini, tapi ternyata tidak jadi dibuat kolam. Setelah ditimbun kembali dengan ekskavator, hasilnya seperti ini. Jadi tanah bawah yang berpasir dan berbatu itu naik di permukaan. Jadi satu kawasan kecil ini padi tidak tumbuh dengan baik. Nah, di sini satu pembelajaran menarik sebenarnya tentang bagaimana media tanam itu akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tanaman. Meskipun diberikan pupuk yang sama dengan intensitas yang sama, dosis yang sama, perkembangannya jauh berbeda dengan padi-padi di tempat yang lainnya meskipun masih dalam satu kawasan. Baik Sobat Ensiklo, itu tadi video pendek tentang update tanaman padi di usia perkiraan 50 HST tanggal 2 Januari sampai tanggal 18 Februari 2021. Nah, silakan diperhatikan dan semoga video ini bermanfaat untuk memotivasi kita bersama untuk tidak takut bertani secara organik. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam.